Halo guys, bertemu lagi dengan Upin teman-teman. Wah, Upin senang sekali guys. Aku jalan-jalan di pinggir pantai, bukan jalan sih. Upin sedang berolahraga, aku jogging-jogging, lari-lari kecil tadi. Tapi Upin menemukan ini guys. Wah, ini apa ya? Sepertinya ini mobil go-kart mainan, tapi ada gardusnya guys. Coba lihat tuh. Wah, ada dus yang dipasang di sini. Coba lihat kalau Upin naik. Tuh guys, jadi seperti ini. Tidak kelihatan go-kartnya dari samping ya, cuman kelihatan roda-rodanya saja nih guys. Wah, kalau begitu Upin mau coba jalan-jalan. Wih, ternyata bagus ya. Siapa yang meninggalkan ini di sini? Waduh, aku mau bawa pulang. Ah, ini sudah jadi milik Upin karena kan aku temukan tidak ada orangnya di situ. Bagaimana kalau kita loncat di ini guys, bandara ini kan di samping bandara. Ayo kalau begitu Upin cari jalan masuknya dulu guys. Kita ini kalau ngedrift bisa nih. Wih, keren. Oke. Kita cari jalan masuk ke bandara dulu ya guys. Wah, ini kecil sekali nih. Bisa nabrak tuh, baru dibilang langsung nabrak. Oke, kita cari jalan masuk dulu guys. Upin menuju ke bandara. Tempat masuknya di sebelah mana nih? Waduh, di sebelah sana ya. Agak jauh guys, tapi tidak apa-apalah. Upin coba cari jalan masuknya dulu ya. Agak sulit Upin lihat jalannya guys. Wah, ditabrak aku gara-gara nggak bisa lihat mungkin mereka ya. Wihiu, gokil. Wihiu. Nabrak-nabrak guys. Wah, sekali belok kan kuat sekali ini baginya guys. Beloknya nggak ngotak ini. Nah, waduh. Loncat guys. Wah, tapi Upin penasaran sih kalau apa namanya mobil bagi ini terbalik, apakah dia akan terbakar atau tidak? Maksudnya terbakar seperti mobil yang lain kan, kalau terbalik pasti langsung terbakar guys ya. Upin penasaran dengan mobil ini, bisa nggak kalau dia, waduh ada bajaj guys. Wah, Upin menabrak bajaj. Nggak kelihatan nih gara-gara ini terlalu pendek ini mobil. Ah, ini di jalan masuknya guys. Oke, kita masuk dari sini ya teman-teman ya. Wih, berhasil coy. Ada tempat loncat di sini guys. Kalian tenang aja, Upin akan loncat di sini. Kita aksi loncat dengan mobil apa ini ya? Mobil go-kart guys ya. Mobil go-kart mainan guys. Oke, mana tempat loncatnya? Oh, ada di sini guys. Oh, itu tadi lewat guys. Waduh, kita coba yang di sana dah. Oh, yang ini aja. Kita belok. Oke, mana tempat loncat? Ini dia tempat loncatnya. Dan Upin akan meloncat. Oke, dan cua terbalik. Sepertinya aku harus cari cara agar bisa terbalik. Dan kita akan lihat mobilnya ini, mobil go-kart mainan ini akan terbakar atau tidak guys. Upin penasaran sekali soalnya, apakah kalau ini mobil terbalik. Ah, ini dia terbalik yuk. Oh, nggak bisa ya. Wow, berarti dia nggak bisa terbalik guys. Dia akan kembali seperti semula. Waduh. Oke, kalau begitu kita coba ya guys, loncat lagi. Mana ya tempat loncatnya? Ini dia guys tempat loncatnya. Dan wow, kebalik. Oke, kebalik yuk. Waduh, nggak bisa ya. Wah, Upin harus coba lagi guys. Sepertinya bisa nih kalau kita coba. Upin harus coba agar mobil go-kart mainan ini terbalik ya guys. Waduh, ada penghalang di sini. Yuk kita coba yuk. Let's go. Ngeng. Wow. Sabar, harus dari tempat jauh. Nggak bisa kalau dari dekat, harus dari sini guys. Tuh, harus dari sini. Oke, kita coba guys. Lurus-lurus sini. Oh, nggak deng. Ini ya. Ya, nggak bisa guys. Susah coy. Susah sekali. Kita coba lompat di tempat yang di ujung sana guys. Sepertinya Upin nggak boleh ambil ini guys. Ini punya orang. Kita harus kembalikan. Tapi Upin harus keluar dari sini. Kita cari tempat loncat yang tinggi. Di mana ya? Oh, itu dia. Ada di sini guys. Tempat loncat yang tinggi. Kita coba loncat di sini. Yuhu. Waduh, nggak bisa. Nggak bisa lewat guys. Wah, sayang sekali ya. Upin nggak bisa keluar lagi dari sini. Kalau Upin nggak bisa keluar sekali lagi ini. Kalau nggak bisa keluar, kita bawa pulang aja ini ya. Kalau Upin bisa keluar, kita kembalikan ke tempat yang tadi guys. Bisa yo. Wah, nggak bisa. Ternyata sulit sekali guys untuk keluar dari sini menggunakan mobil apa ini ya, go-kart mainan ini guys. Sepertinya Upin harus bawa pulang. Tidak apa-apa, aku dapat mainan baru. Pasti Upin akan pinjam ini juga nih guys. Ayo kita bawa ke rumah ya. Let's go.